Sejak menikah dengan Suryono, Bella Sofie selalu dihujam banyak spekulasi. Kalau saja pernikahannya dengan sang pengusaha itu karena harta. Lantas benarkah alasan harta di balik perceraian Bella dan Suryono? Wajar kali ya kok istri dapat dari suami itu kan wajar ya. Kok dibilang morotin? Enggak juga. Bella juga punya penghasilan kan dari sinetronnya. Kalian juga lihat sendiri off airnya Bella, promotornya Bella juga ada. Sampai April aja saya juga lagi promos diri sendiri, anak artis saya pun lagi sibuk juga. Akhirnya saya juga sampai saya tidak konsen untuk memikirkan yang lain. Saya harus memikirkan Bella juga terlibat di label untuk Tribu Chossy Pratama juga. Jadi memang sebenarnya kok dibilang morotin atau apa ya enggak mungkin lah. Wajar kali kalau morotin suami sendiri. Segimananya ya gitu ya. Ya gitu lah. Apalagi kan Bella kan posisinya perempuan dan istri. Ya kan kok dibilang dia apa enggak juga apartemen mesti nyewa kok gitu loh. Jadi kan enggak ada yang apa gitu loh. Apa ada dibeliin building, gedung kan tidak. Sebagai manajer, Tata Lim masih berharap kalau Bella dan Suryono balikan lagi, lantaran masih ada cinta di antara mereka. Sebagai manajer, mentor, juga sebagai sudah seperti keluarga bagi Bella ya, ya harus gimana ya? Sebenarnya kan ini kan sesuatu yang nggak harus terjadi. Ya, apalagi kan perceraian itu kan juga tidak dibenar. Apakah nggak dibenarkan, tidak dibolehkan lah. Sebisa mungkin jangan cerai. Tapi ya gimana ya, memang sudah tidak keharmonisan di kedua pasangan ini. Ya aku juga jangan sampai juga nanti dipikir ini main-main atau dibilang ini settingan lagi gitu loh kan. Ya kita sih, aku hanya bisa mensupport Bella aja. Suryono itu cinta banget sama Bella. Saya tahu banget. Suryono itu cinta banget sama Bella. Dan dia memang gak menginginkan perceraian ini juga sebenarnya. Tapi saya gak tahu juga entah apa yang ada di pikiran Suryono. Atau saya gak tahu juga ada pihak-pihak lain yang mungkin memanas-manasin. Kita gak tahu kan gitu.